Macam dulu dia suka berlari ulang-alik tanpa sebab, pusing sana pusing ni berpeluh-peluh. Sekarang dah tak ada dah, dia dah tak ada buat benda lah. Dia dah boleh fokus kita panggil ke ataupun dia nak buat sesuatu dia boleh fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naim daripada Kepong. Mak anak saya Nur Erina lah. Sekarang setahun 2 bulan. Okay, masalah anak saya ialah doktor kata dia kurang fokus lah. Dia memang kurang respon lah. Kita panggil banyak kali bukan dia tak datang. Tapi dia langsung tak toleh. Macam dulu dia suka lari tanpa sebab, pulang alik, lari sana, lari sini. Suka buat benda yang tak ada sebab lah. Suka berlari lah, berjengkit lah. Waktu tidur juga, kalau dulu dia tidur lambat lah. Pukul 2 pagi tidur, kadang 1.30, pukul 2. So sekarang okey sikit lah, sekarang pukul 12 dia tak ada bilik. Dia pelan-pelan dia tidur sendiri lah. Juga dia tak pandai nak tunjuk apa benda dia nak. Tunjuk tak pandai, kita tak tahulah apa dia nak. Dia kadang dia tarik tangan kita, dia nak something. Tapi kita tak tahulah, tak berminat untuk berkawan dengan budak-budak yang sebaya dia ke kan. Dia kadang suka bersendirian. Okay, dia kalau dengan kawan-kawan, dia buat hal dia. Okay, sekarang selepas terapi, kita dah terapi selama 3 bulan. Okay, so nampaklah perubahan. Sekarang bila kita panggil, dia dah ada respon. Kita panggil nama dia, ataupun orang lain panggil nama dia, dia dah tahulah nama dia, semua dia dah berespon lah. Okay, kalau dulu dia dengan semua orang, dia main pergi je. Dia tak kisah dengan siapa-siapa, sebab tak kenal orang. Kan dia mula kenal ayah dia, kenal mak dia, atuk dia semua. Maknanya dia dah memilih orang. Dulu dia main tak kisah dengan orang, siapa-siapa pun pergi je. Kalau sekarang dia tak kenal orang, dengan orang yang tak kenal dia tak suka lah. Dia tahu benda tu kalau jatuh sakit, dia tak buat dah. Kalau benda tu dia tahu benda tu akan menyakitkan dia ke, atau kadang dia tengok macam kat pasir ada dia rasa lain, dia tak nak. Dulu dia main basah tu, nak jalan kat pasir ke, kat tar ke, dia jatuh. Sekarang tak ada dah, dia dah sensitivity dia lebih better lah. Dia tahu lah benda tu sakit ke apa. Sekarang dia suka belajar apa kita buat. Dia suka ikut lah, dia belajar. Contoh, dia tengok kita buka tombol pintu, dia nak belajar buka. Dia tengok dulu dia tak ada respon, tak minat apa-apa. Sekarang dia suka belajar lah benda apa kita buat, dia nak ikut. Waktu tidur pun dah okey, better. Dulu nak tunggu 2 pagi kan, kita pun penat kerja. Lepas tu malam 2 pagi pun tidur. Sekarang pukul 12 kita tak dalam bilik, dia boleh tidur sendiri lah. Macam mainan, kalau dulu dia tak pandai nak main kan, dia cakap kan. Sekarang kita ajar dia nak main satu mainan tu, dia boleh ikut kita dah. Dia boleh follow kita. Emosi dia pun sekarang dah nampak lah, dia tahu. Dia tahu bila kita marah dia ke, sebab dia gembira ke. Dia boleh tunjuk lah, kalau kita marah dia merajuk lah. Dia akan ada emosi lah. Kalau dulu so tak ada, dia macam kita tak nampak apa dia marah ke sedih, kita tahulah. Dia nak sesuatu, kita boleh tahulah. Macam nak susu, walaupun dia tak banyak nak cakap lagi, tapi dia tahulah, dia tunjuk dia nak susu, ataupun dia tarik tangan kita dia nak susu. Saranan saya kepada ibu bapa kat luar sana, kalau anak UAL daripada kecil tu, contoh buat check up, macam kita orang setahun 6 bulan, dah nampak ada kurang pada anak kita kan, tak boleh fokus ke, ada kekurangan daripada budak yang sepatutnya, better bawa lah pergi ke aktif otak untuk kita bantu dia. Untuk bantu dia untuk perkembangan dia terbaik lah. Kita nak anak kita seboleh seawal mungkin lah. Kalau contoh macam kita orang dapat tahu setahun setengah dia nampak lah. Bila kita pergi check up, kita akan tahu apa yang kurang. Sepatutnya macam ni, kalau minum kuping, dalam buku pun tulis dah. Sepatutnya pada umur sekian dia dah boleh respon panggil, dia dah boleh tunjuk minat something kan. Tapi kalau nampak masa tu dah kurang dah, better cepat-cepatlah bawa pergi ke aktif otak ni untuk kita improve anak kita. Bagi saya, lepas saya buat beberapa bulan, sangat berbeza lah anak saya. Dan dulu kita ada orang kata mungkin jadi pseudo autism kan. So sekarang dah nampak lah hilang ciri-ciri tu. Nampak dah dia lah nak kembali ke arah normal lah.